Iya Pak, sudah. Iya Pak, terrecord. Terrecord. Oke, terrecord ya. Oh iya, di saya kok nggak kelihatan. Ini, karena tadi apa namanya tadi terputus Pak, terus sekarang masih belum bisa merecord langsung. Saya pakai OBS Pak. Oh oke, okay. Ya. Saya kira pakai fiturnya yang ada di sini. Oke, okay, lanjut. Ada lagi yang perlu diskusikan? Gak ada. Kalau nggak ada, mungkin bisa tolong dinyalakan sebentar untuk kamera masing-masing videonya. Kita mungkin sesi foto sebentar, dan tolong untuk masing-masing ketua di-capture, dikirim ke saya juga, dan nanti sebagai dokumentasi juga untuk dikirim ke email. Ini gitu ya. Oke. Sudah di-capture? Sudah di-capture, kah? Capture tuh gimana? Ya. Oke Pak, sebentar Pak, masih belum ya. masih belum on cam semua Pak. On cam semua. Oh iya, oke. Oh iya, saya belum berkenalan gitu. Tapi yang beberapa jurusan sudah tahu saya. Saya Sekian Haputra dapat dicari di jurusan TI ini. Kalau memang nanti sudah pandemi berakhir bisa memenuhi ke TI, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol seperti itu. Oke, sudah? Sudah ya. Ya, sudah Pak. Sudah Pak. Oke, mungkin untuk sesi ini kita akhiri dulu. Saya harap nanti untuk selanjutnya untuk lokasi sudah fix itu tadi, baik itu desa A dan desa B tadi, mungkin kecamatan yang sama yang mau apa, jadi nanti bisa kolaborasinya lebih intens ya kalau kecamatan yang sama yang ada. Lalu, jadi misalnya kalau misal dari kelurahan atau desa bisa naik ke Pak Camatnya, mungkin program kerjanya Pak Camatnya bisa lebih dapat gitu, karena di dua desa di bawahnya bisa tercover oleh kelompok A sama kelompok B. Mungkin itu setelah desa diperoleh, baru Anda bisa fokus ke topik yang nanti akan ada. Dan nanti sampai berupa judul ya. Jadi yang muncul dalam proposalnya itu enggak tema besarnya. Jadi misalnya proyek kemanusiaan itu enggak. Tapi nanti berupa judul apa yang akan Anda angkat di KKN baik itu Nganjuk 6 dan yang itu. Mungkin gitu, ada yang ditanyakan? Ada yang didiskusikan lebih lagi? Mungkin ya, teman-teman lainnya mungkin ada yang pengen ditanyakan. Iya, silakan Mbak, Mas. Enggak ada. Pak, saya. Oke, kalau enggak. Iya. Iya, silakan Mbak. Itu berarti KKN-nya itu offline ya, Pak? Enggak online. KKN-nya offline, nggak online. Itu aslinya tergantung dari pihak sana juga sih. Jadi kalau misalnya katakanlah maksudnya di apa namanya membuat media pembelajaran karena satu kegiatannya seperti itu. Nah itu kan bisa juga dilakukan secara online gitu. Jadi misalnya bagian yang membuat media pembelajaran itu bisa dikerjakan dulu. Nanti selanjutnya bisa saling berkolaborasi. Tapi untuk misalnya administratif atau katakanlah kebutuhan terhadap pimpinan desa, koordinasi dan sebagainya itu mungkin sekali dua kali juga bisa dilakukan offline dan tergantung pihak sana juga. Kalau memang menghendakinya boleh online untuk yang kolaborasi atau koordinasi tadi, ya nanti Anda bisa lakukan juga online.
mungkin seperti itu. Baiknya sih berkoordinasi juga dengan pihak desa, pimpinan desanya seperti apa juga nanti kita buat itu juga gitu. Dan kalau misalnya banyak kegiatannya offline, saya pikirnya ini yang berbahaya dalam konteks bisa jadi blunder buat kita semua, bahkan membawa nama juga kan ini, kalau dalam melakukan UKM jangan sampai nanti Anda terlihatnya tidak melakukan protokol kesehatan. Nah, itu yang penting. Jadi ketika Anda terjun dalam KKN ya, Anda tetap harus melakukan protokol kesehatan. Bahkan Anda juga harus membawa karena tanda kutip virus-virus perubahan itu. Mungkin di sana banyak yang katakanlah tidak pakai masker. Nah, Anda tujuannya dalam edukasi itu supaya nanti protokol kesehatannya tetap terjaga. Lalu yang penting lagi dokumentasi. Nah, ini yang juga sangat perlu dikritisi dan bisa jadi membahayakan. Ketika Anda melakukan foto-foto karena kegiatan offline di sana, protokol kesehatannya juga harus tetap dijaga, jangan sampai loss gitu. Jadi misalnya foto-foto lalu jalan di sana udah tanpa masker, tanpa ada jaga jarak dan sebagainya. Nah, itu nanti membawa citra buruk bagi kakaknya dan orang bagi yang kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan lebih. Ini gitu ya. Iya Pak, makasih. Iya. Jangan sampai nanti kejadian seperti artis yang Raffi Ahmad itu sampai terbawa. Jadi ada suasana yang mungkin berkumpul dan latar-latar tanpa protokol kesehatan. Nah, itu sampai orang lain melihatnya seperti itu. Ini KKN kok jadi seperti ini gitu. Itu yang jadi membahayakan. Mungkin gitu ya. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Ya, terutama dua ketua ini, jangan sampai nanti Anda loss ya terhadap teman-teman lain yang ada dalam satu tim ini. Jadi saling mengingatkan lah. Iya Pak, baik ya Pak. Ya, ada lagi? Dari Mbak Mas yang lain? Gak ada? Kalau gak ada, mungkin saya akhiri. Untuk sesi Zoom meeting ini, mungkin saya end meeting di sini dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, pelihara imun dan mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut terhadap timnya masing-masing untuk segera membuat proposal. Oke, mungkin gitu ya. Kita akhiri dan selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And meeting now.